ಗೋಪಾಲ್. ಟೀ ಬೂ ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಬೈ ಅಕ್ಕು. ಏ ಅಕ್ಕರೆ ಬಂದಿರ ಗೋಪಾಲ್. ಲರಿ 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 ನಪ್ಪು. ಏ ಅಪ್ಪ ಸರ್ ಕಿತ್ತು ಲರಿ ನೀ ಇಂತ ಏ ಅಪ್ಪ ಸರ್ ಕಿತ್ತು ಲರಿ ಏ ರತ ಬಾ ಬಿಸ್ಕುಟಿಯಾ ಬಿಸ್ಕುಟಿಯಾ. Kenapa? Apa sah ni dengan biskut Yaya? Ayah, biskut dah tak sedap, Ma. Kalau makan boleh pengsan, wah. Iya ke? Dey, apa sah korang berhenti ni? Hei, budak baru ni lah. Dia tak percaya sama kita. Dey, boy-boy. Kita dah lama jadi kembaik, kan? Bukan baru sehari, Nek. Jadi kau kena dengar cakap aku. Biskut Yaya tu... Ha? Kenapa dengan biskut aku? Biskut kau tu... Wah, Yaya! Tengok, aku ada buat biskut untuk korang. Tak apa, tak apa. Saya sudah kenyang. Ha, aku pun. Alah. Kau nak? Puyau, puyau. Eh, apa sah korang geleng kepala? Tak ada apa-apa. Lengong leher. Aduh. Mari aku rasa. Macam mana boy? Tak se... Dey, ada dua benda kau jangan buat dalam dunia ni. Satu, jangan punting sekolah. Dua, jangan cakap biskut Yaya tak sedap. Nanti dia mengamuk. Tak se... Ya aku makan biskut ni. Memang sedap. Yeay! Nak lagi? Tak apa, tak apa. Susah-susah je. Alah, tak susah. Ambillah ni. Ambil sebaskut tu. Nah, makan biskut Yaya lagi bagus. Hah? Sedap ke ni? Tidak! Jangan makan biskut tu, Papa! Jangan! Ish! Apakah semua ni? Dahlah bagi aku makan selipar tadi! Sekarang kau tak bagi aku makan biskut yang cantik molek ni pula! Cantik di luar saja, Papa! Jangan terpedaya! Yalah! Kalau makan boleh pingsan, wah! Pingsan? Oh, cik adik. Kebenaran. Kebenaran tak akan pingsan. Macam mana, Papa? Macam kertas pasir. Tok Guru! Bangun, Tok Guru! Terbaik. Teh, kenapa kau bagi Tok Guru aku makan biskut kau tu? Dia lapar, kan? Aku bagilah biskut aku. Salah ke? Bukan saja salah. Malah tidak bermoral. Eleh, lu bersama? Kasih makan selipar. Selipar tu sedap. Biskut kau ni tak sedap. Ha? Kau kata biskut aku tak sedap? Dah. Jangan bergaduh. Harga runtuh. Datanglah ke gedung pembeli belah Atan. Untuk menikmati potongan harga sehingga 90%. Sempena hari biskut sedunia. Apa? Anda tak tahu bagaimana nak menyambut Hari Biskut Sedunia? Jangan risau. Saya, Encik Biskut, akan memberikan tunjuk ajar. Pertama, sediakan bahan-bahan untuk membuat biskut. Kedua, buat biskut. Ketiga, sedekahkan kepada orang ramai. Mudah bukan? Biskut, biskut, biskut. Aduhai, sedapnya. Ya, anda insan bertuah kerana memperingati Hari Biskut Sedunia. Ayo, ayo. Hari ini Hari Biskut Sedunia. Ayah! Macam mana boleh lupa ni? Ambillah kita! Hah? Apa sal korang ni? Kita kena sorok, boy. Kita kena sorok! Hah? Sorok? Dari siapa? Dari Yaya lah! Alamak! Nah, sudah mari! Nah, hot coklat. Mana dia orang pergi? Apa sal kena sembunyi dari Yaya? Ayah, pun tadi. Apa lu dapat kalau campurkan biskut dengan Yaya? Biskut? Dengan Yaya? Macam kertas pasir. Hei, Mak! Habislah kita, Gopal. Habislah! Senyaplah! Nanti dia dengar! Habislah! Mesti dia nak suruh rasa biskut dia. Bukan rasa saja. Kena tolong dia buat biskut sekali, Mak! Jangan cakap kuat-kuat!
korang menyorok ni? Mana anda menyorok? Kita orang... Kita orang tengah... uji kekuatan Great Oven. Boleh tahan kukuh. Oi, runtuh juga kedai Atuk ni, Kang. Korang tahu kan, hari ni hari biskut sedunia. Tahu kot. Ha, jadi korang kenalah tolong aku buat... Alamak, apa aku panggil? Aku kena kasih kucing aku makan. Bye-bye! Sejak bila Gopal ada kucing, Ying? Saya, ya! Saya kena balik tanah umi lepas aku nak ambil kayak api! Cepatnya dia hilang. Mesti dia sibuk kan, Boboiboy? Apa kau buat tu? Aku belum habis cakap lah. Cuaca panas. Kena cari tempat teduh sikit. Ha, nampaknya tinggal kau seorang je yang boleh tolong aku, Boboiboy. Tolong apa? Tolong buat biskut lah. Tiap-tiap hari biskut sedunia, aku akan buat biskut dan bagi biskut percuma kat taman ni. Kau tolong, eh? Tolong tengok je tak boleh ke? Janganlah macam tu, Boboiboy. Tolonglah aku ni. Boboiboy tak boleh tolong kau, Yaya. Dia dah janji nak tolong kemaskan kedai Atuk ni. Haha, betul tu. Ya ke? Tapi Yaya tak laratlah nak buat biskut banyak macam ni sorang-sorang. Oh? Boboiboy, kau boleh pecah tiga kan? Seorang pergilah tolong si Yaya tu. Kesian pula dia. Niat dia tu baik. Cuma biskut dia terteruk sikit. Tapi Tok Abah, kalau Boboiboy pecah lama-lama nanti jadi pelupa. Kan macam hari tu? Dah tahu. Janganlah pecah lama-lama. Lepas tu janganlah main jauh-jauh. Aik, dari mana kau muncul ni? Aku elak konflik awal-awal tadi. Bolehlah Boboiboy. Bolehlah. Yelah. Boboiboy kuasa tiga. Okey, siapa yang nak tolong Yaya ni? Tali. Tamblung. Aku juga yang kena. Okey, kau tolong Yaya. Kau tolong Tok Abah. Habis tu engkau. Aku tolong tengok TV. Hai, Yaya. Apa kau nak aku buat? Okey, kau kena tolong aku cari bahan-bahan untuk menjayakan resipi biskut aku yang terbaru. Resepi baru? Kalau tak jadi macam mana? Mana pernah tak jadi? Semua biskut aku buat mesti menjadi. Kan? Okey, bahan-bahan dia 30 paket tepung, 20 paket gula, 30 bar coklat, 5 ketul mentega. Hush, banyak betul. Mestilah nak buat 100 paket biskut. Baik kau tulis sebelum terlupa. Rempah kurma, serai, 5 purut, kayu jengki. Ini nak buat biskut ke nak buat nasi kandar? Dan yang paling penting dan susah sekali, satu botol susu kambing putih yang paling segar dari ladang. Satu botol susu kambing putih? Mana nak cari ni? Pada-pada kau lah. Nanti bila dah jumpa semua bahan-bahan ni, datang ke rumah aku tau. Okey. Oh, nak cari susu kambing putih untuk buat biskut ya? Aku dah tahu macam mana nak kenakan Boboiboy. Komputer. Ya, bos. Nampaknya Boboiboy akan beli susu dari Encik Kambing Putih. Aku nak tahu ke mana dia tinggal. Di mana dia dilahirkan. Berapa A dia dapat masa SPM. Dan apa password Facebook dia. Tapi, kambing tu binatang, Encik Bos. Bukannya manusia. Sedihkan Nazroi kena tinggalkan Sasha? Walaupun aku tahu Encik Bos nak tukar topik, cerita tadi tu memang mengamit emosi. Emosi? Aku dah dapat satu idea. Mari ikut aku ke makmal. Thank you.
ni. Akhirnya, cecair emosi X! Sama si Cemon! Dengan cecair ini, aku akan permainkan emosi diorang! Nah, bro, ubah suai rupa cecair emosi X ni dan yakinkan Bobo-Bobo ini adalah susu kambing segar yang dicari-carinya! Baik, Cemon! Mana nak cari susu kambing putih ni? Benda lain dah dapat dah. Huh? Susu kambing putih! Eh? Kambing jantan ada susu? Eh, apa sal kau tulis kambing jantan? Salah ke Encik Bos? Warna susu ni pun warna hijau. Kreatif kan? Banyaklah kau punya kreatif. Mesti Ayah suka ni. Perisai apple hijau pula tu. Dia percaya ke? Hebat. Dia telah masuk perangkap. Bagus, bro. Bagus. Terima kasih, Encik Bos. Sekarang, mari kita ikut Bobo Boy dan pastikan dia gunakan cecair emosi X dalam resepi biskut tu nanti. Baik, Encik Bos. Nah, Yaya. Aku berjaya jumpa bahan yang paling penting. Susu kambing perisa apple hijau. Perisa apple hijau? Macam tak pernah nampak je jenama susu ni. Itu je yang tinggal. Okey juga kalau ada rasa apple sikit. Okey, jom kita mulakan. Susah ke buat biskut ni? Wow, jadi. Tak susah buat biskut ni kalau dah terer macam aku. Mula-mula, kita masukkan serai. Lepas tu tumbuk daun limau purut dan tumiskan dengan mentega. Siap ada bungkusan lagi. Cantik, kan? Sedap je kita bungkus. Patutnya kena rasa dulu sedap ke tak? Tak payah rasa. Mesti sedap punya. Iya. Mana kau tahu sedap? Aku tahulah. Kalau tak percaya, tanya adik aku. Sedap kan adik? Dia rindu mak aku tu. Sekejap aku hantar dia. Adik, mesti. Sedap ke tak biskut ni? Bobo Boy, kenapa ni? Sedaplah biskut kau. Wah, ya ke? Akhirnya, ada juga manusia yang sedar biskut aku ni sedap. Terbaik. Aku kena bagi semua orang rasa kesedapan biskut kau ni. Bobo Boy, tunggu aku. Bagus. Dia dah masuk perangkap. Mana Bobo Boy ni? Burger bira. Beli satu, dapat satu. Beli dua, dapat biskut ni percuma. Itu biskut aku. Mesti Bobo Boy ada dekat kawasan ni. Hai, kenapa kau pancit semasa dunia dilanda krisis ekonomi global? Sia-sia je aku jaga kau macam anak sendiri. Ayo. Hati banyak sedih. Hari ni berniaga banyak untung. Untung pun sedih ke? Apa? Gopal? Belikanlah saya buku latihan beban baru.
Cikgu kata buku latihan saya ni dah macam belacan. Apa sal dengan kau ni, Gopal? Apa sal dengan aku? Aku dah termakan biskut kaulah. Ha, ini mesti Bobo-Bobo yang bagi kan? Mana dia? Entahlah. Aku pun. Jatah. Aduh, makin pelik dia orang semua ni. Kena minta tolong ni. Macam mana boleh hilang? Bukan dia dengan kau ke tadi? Alamak, kita kena cari dia. Kalau tak, kau akan hilang ingatan lagi. Bye-bye! Ha, lu orang tahu tak? Orang ketama ni semua dah jadi gila wah. Di mana ada gila? Adoyai, apa sal kau ni? Buat tu biar ke? Aku pun tak tahulah. Lepas makan biskut Yaya jadi macam ni. Nampaknya Gopal tak boleh kawal emosi dengan pergerakan dia. Ha, ini mesti sebab makan biskut kau ni. Eh, apa sebab biskut aku pula? Kau pakai bahan apa buat biskut kau ni? Yalah, selalunya orang pengsan saja. Ini sudah jadi gila pula. Bahan yang biasa je. Eh, tapi aku ada tambah sikit perisa yang unik. Unik? Unik tu macam mana? Susu kambing segar perisa apple hijau. Aku tak letak banyak. Satu botol je. Agaknya itulah bahan yang buat orang jadi gila. Ayah, kalau macam tu, kita kena cari buah-buah angin. Kena hentikan dia dari bagi biskut yang kat orang lain. Tapi, kat mana nak cari dia? Eh, itu dia. Buah angin. Korang tak dapat biskut lagi kan? Berhenti bagi biskut Yaya tu. Huh? Apa saya kena berhenti pula? Biskut ni kan sedap. Kita bagi hilang kawalan. Takkan sebab biskut aku dia jadi macam tu. Kau kena berhenti sebelum kau cederakan orang lain. Cederakan orang lain? Tak apa yang kau mengarah ni. Tenaga dia dah meninggal sampai paras yang bahaya. Hentikan dia sekarang sebelum dia cederakan dia sendiri. Angin tu dah jadi perisai dia. Kita tak boleh nak dekat. Gila cool. Cool makul. Bersedia untuk mengambil kesempatan. Tenaga dia semakin kuat. Makan kami. Jangan sesu aku. Masuk dalam mulut dia. Masuk. Tujuh belas. Kau sumbat biskut Yaya dalam mulut aku. Aku nak kerja kat kau je. Mari sini kau. Adik, jangan berbual. Oi, apa kecoh-kecoh ni? Dia ni tu. Adakah dia sumbat biskut Yaya untuk kejutkan Boboiboy? Hei? Atuk yang suruh kejutkan kau. Oh, haa. Kau kata nak tolong Tok Abah bermula pagi ni. Yelah, tapi tak payahlah sampai nak sumbat biskut Yaya. Dah tu, aku dah sumbat macam-macam. Kau tak bangun juga? Macam-macam? Apa lagi yang kau sumbat dalam mulut aku, ha? Tak ada apa. Rasa lepas malam dengan tayar je. Apa? Eh, dah habis korang berkelahi. Turun bawah tolong atuk. Yee, mari sini kau copot. Tok Abah, biskut Yaya ni ada ke orang nak beli? Dey, manalah ada orang nak beli? Bagi kucing,
kucing pun lari. Sedap je kau cakap ya. Ada orang beli. Tiap-tiap hari habis je biskut Yaya tu. Hah? Biar betul. Siapa yang beli? Yelah tu. Entah-entah imaginasi Tok Abah je. Kau tak percaya? Nah, tunggulah. Kecap lagi mesti budak tu datang beli. Eh, itu pun dia budak tu. Kau rupanya. Heh, apa? Kenapa macam buat pengisian tengok kau, ha? Biskut ni sepaket je, Tok. Baik. Tinggalkan aja duit kat atas meja tu. Eh, betul lah. Ada manusia bernyawa beli biskut Yaya. Oi, mana kau nak pergi, ha? Pergi sekolah lah. Ish, Atuk. Apa salah Tok baik dengan dia? Dia tu musuh kita orang. Musuh korang, korang punya hal lah. Dia tu pelanggan Atuk. Business is business. Ha, inilah dia usahawan muda bila dah berjaya. Oh, kau kata Atuk muda ya? Terima kasih. Dah, jom. Kita kejar si Frank tu. Aku nak tahu juga apa salah cuba pengsan tengok dia. Jom! Aku nak tahu apa salah dia beli biskut Yaya. Pergi sekolah dulu, Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, mana dia pergi? Ha! Tu dia! Eh! Kejar dia! Dey, kejap! Dia masuk lorong Pak Senin Koboi. Lorong Pak Senin Koboi? Apa sal dengan lorong ni? Dulu, lorong ni laluan paling cepat ke sekolah. Tapi sejak Pak Senin Koboi pindah sini dan bawa si kucing Sewell tu, tempat ni dah tak boleh lalu dah. Hai, kenapa pula? Hai, budak ni. Sebab siapa lalu akan kena kejar dengan kucing Sewell lah. Alah, kalau kena kejar, pandai-pandailah kita lari. Dah, jom. Hey, Boboi! Jangan! Ish, tunggu aku! Mana dia pergi? Hey! Ha? Kau buat apa tu, ha? Mana kau nak lari? Jawab soalan aku tadi. Kau jatuhkan biskut tu. Bagi tahu aku. Apa sal kau buat pengisian tengok kau, ha? Ha? Dan apa sal kau beli biskut Yaya, ha? Biskut. Biskut Yaya. Eh. Kucing Sewell, Pak Senin Koboi! Jangan gerak secara mendadak, Bu. Cabut! Kembar dua orang tu. Masuk, masuk. Makan dia, jangan. Expert, mana kau? Uish, dia orang pada pos pera. Hey, Ivo. Dah je, memang tu ni ke? Ni boleh faham ke apa yang baik kembar tu cakap? Maaf, bos. Saya tak faham. Ish, baiki motor dan bagi upgrade cepat. Kuasa pemain. Wah! Hebatnya kuasa power spera tu! Boboiboy! Feng! Mana korang? Radikal! Bersedia untuk kedatangan kita orang di pit stop! Ha! Cepatlah! Aku dah sediakan biskut aku ni! Tak apa! Rasanya kenderaan kita orang okey lagi kot! Ha! Lagipun kita orang kena kejar dulu! Ayuh! Alah, aku dah sediakan biskut aku. Terima kasih untuk biskut ni. Nampaknya akak Willy dah pingsan. Aduh, yang akak pergi makan biskut ni tu kenapa kah?